Halo semuanya, balik lagi nih di kolektor handphone. Nih. Ini saya mau mereview lagi hasil dari buruan saya hari ini. Dapat lumayan banyak, alhamdulillah. Ada BlackBerry, ada Nokia. Kita cek satu persatu ya. Sengaja udah saya siapin baterainya buat ngecek apakah masih hidup atau enggak ya. Coba lihat satu persatu. Ini Nokia Express Music 5130 ya. Coba kita nyalain. Mantap, ternyata masih hidup. Ini baterai lemah. Lumayan masih hidup ini. Beli 15 ribuan tadi di tukang rongsok. Masih lumayan mulus. Alhamdulillah masih hidup. Terus ini ada lagi nih, Nokia apa ini? Nokia 3105. Ini coba saya hidupin juga, barangkali hidup ya. Ya, song mati dia. Kedip-kedip sini doang. Mati ini. Kedip sini doang, bentar doang, nggak mau nyala lagi. Coba pakai baterai lain. Nggak nyala, cuma nyala keypadnya doang. Kayaknya layarnya rusak ini. Udah lah, nggak apa-apa. Ntar coba diperbaiki lagi. Terus imut nih, Nokia Disco set buluk. Nokia Disco atau Nokia 3220. Dicoba dinyalain. Ih, nyala. Nyala, coy. Lumayan. Terus ada apa ini? Apa ini? Ini HP Simon. Cuman saya nggak ada baterainya ini. Terus Nokia unik nih. Nokia seri MA sayangnya. Coba kita nyalain ya. Iya ya, ditutup dulu ya. Nyala. Bentuknya unik sih, cuman sayang dia CDMA, nggak bisa pakai kartu GSM. Ada, kalau Nokia ada antenanya gini, pasti dia GSM kebanyakan. Ini GSM CDMA. Lumayan unik sih bentuknya. Ya nggak apa-apa lah, buat pajangan aja. Terus dapat BlackBerry juga nih, BlackBerry Dakota. Masih hidup nggak ya? Ya, mati.
mati guys, mati nggak bisa nyala. Kalau hidup lumayan nih harganya, dulu harga barunya sekitar 5 jutaan kali lebih ya, mahal banget. Ini tutupnya. Terus 3315 nih, cek dulu hidup enggak ya. Susah banget bukanya. Aduh. Tes dulu 3315 nya. Hidup ini. Hidup, cuman layarnya ini paling kotor. Ntar coba dibersihin lagi. Alhamdulillah. Hidup lagi, Dek. Yow. Terus ada lagi. Ada BB lagi nih, BB Apollo. Coba. Ya, alhamdulillah hidup nih. Jangan. Ya, mantap, alhamdulillah hidup. Baby Apollo-nya tinggal ganti baju doang, cakep lagi nih. Dah. Terus ada lagi ini. Ini dulu nih. O2 X-Phone, ini Windows Phone zaman dulu ini. Ada baterainya juga sih. Tapi enggak tahu hidup enggaknya ini. Ntar coba dicek pakai alat. Siapa tahu bisa nyala lagi. Apa? Terus ini apa unik lagi nih, HP Philips. Lampu cakep bentuknya nih. Ini juga nggak tahu nyala apa mati nih, baterainya nggak punya. Terus apalagi nih? Wow, ada BlackBerry lagi. BlackBerry Torch 2 masih mulus. Wow, masih segel ini. Iya, masih segel ini. BB Torchnya coba dinyalain ya. Iya, nyala kayaknya nih. Tuh, tunggu loadingnya lama banget, Bebe, biarin. Ini Nokia. Iya, ada baterainya ini. Nokia 6300. Gak mau nyala ini. Udah, biarin aja lah. Wow, BB-nya Apollo mantap. Udah gambar gininya. Ada gambar ketek ceweknya. Wih, mantap, masih bisa. Cek galerinya. Lumayan masih bisa kameranya.
gambarnya. Udahlah, alhamdulillah masih nyala. Yang BB satunya lagi ya error dia. Enggak bisa dia apa-apain ini. Paling di flash ulang kalau bisa ini. Tapi mulus banget nih handphone. Terus ada lagi, coba di mana ini? Oh, ada Android juga ini, HTC. HTC apa ini? HTC One V kayaknya. Iya, HTC One V ini. Enggak tahu nih hidup mati nih handphonenya. Udah enggak ada tanda-tanda kehidupan. Terus apa lagi tadi? Ada Sony Ericsson seri apa ini sih? K800 kayaknya. K800. Coba kita nyalain. Siapa tahu bisa. Wow, alhamdulillah bisa lagi nih. Kedip doang. Wow, masih nyala coy. Lumayan. 100.000, modal 15.000. Kameranya susah banget bukannya ya. Ada cyber shotnya. Masih lumayan mulus ini handphonenya. Masih bisa semua kipetnya. Kipetnya masih bisa. Terus yang terakhir ada Nokia 6600. Wow, ini masih mulus banget ini. Casingnya masih ori lagi. Coba kita nyalain ya. Siapa tahu bisa nih. Wah, mantap. Kok mati? Ya. Alhamdulillah nyala kan. Tapi nyala lagi, Dek. Iya, 6600. Cakep, casingnya masih ori nih. Bukan casing abal-abal. Kalau insert SIM ini berarti dia masih hidup. Bisa sampai ke menu. Kalau cuma logo Nokia doang itu biasanya software atau hardware-nya. Mantep ini. Nokia-nya masih segel nih. Masih segel asli Nokia. Udah hologramnya juga. Aduh, jangan dibanting-banting deh, ntar rusak. Jangan dibuang, sini HP-nya. Masukin plastik lagi. Alhamdulillah dapat lumayan banyak. Terus sebagian banyak yang hidup sih sebenarnya.
paling tinggal bersihin doang. Ntar lain waktu saya mau nyari lagi. Oke, terima kasih dan salam kolektor handphone.